Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusamma millatan aidon. Wa yusamma sareng dingaranan itu din millatan kana millah, ari millah teh agama kenehnya. Aidon deui min haitsu innal malaka tina sakira-kira saestuna malaikat yumli eta nibakeun itu malak hi kana itu din ayulki tegesna nibakeun itu malak hi kana itu adin ala rasuli ka rasul rasul teh utusan wa huwa sareng ari itu rasul eta yumli nibakeun itu rasul hi kana itu adin alaina ka urang sadayana. Wa yusama sareng dingaranan sareng dingaranan itu din aidon deui sar'an kana syara wa syari'atan sareng kana syari'at min haitsu innallaha tina sakira-kira saestuna Gusti Allah syara'a eta mertelakeun itu Allah hu kana itu ad-din lana ka urang sadaya ae bayana tegesna mertelakeun itu Allah hu kana itu agama atawa din lana ka urang sadayana ala lisanin nabiyyi netepan kana lisana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholla muga nambihan rahmat saha Allahu Gusti Allah alaihi ka itu nabi wasallama sareng muga nambihan kasalametan itu Allah ka itu nabi wasallallahu wasalla sareng muga nambihan rahmat saha Allahu Gusti Allah aizada tegesna muga nambihan hu ka itu nabi saha Allahu Gusti Allah atfan karena mikawelas zadahu Allahu bisa telamun dijieun tamyiz naonana atfan karena mikawelas atawa atfan karena mikawelas wa ta'ziman sareng karena ngagungkeun wasallama sareng kana kasalametan aizada tegesna nambihan hu kakang jeng nabi atawa ka itu nabi saha Allahu Gusti Allah tahiyatan kana kahormatan uzma anu agung balagot anu nganepikeun itu tahiyah ad-darajata kana darajat al-quswa anu jauh pisan. Jadi wasallallahu wasallama nyata. Jadi wasallama teh aizadahu Allahu tahiyatan uzma balagotid darajata atawa darjata al-quswa anu jauh pisan. Jadi kuswa teh artinya jauh, jauh pisan berarti.